Jumpa lagi bersama saya, Chef Oce dari Akbar Majapahit. Kali ini saya ajak Anda untuk membuat berbagai macam jenis cake lapis, yaitu lapis legit, moskopis, dan lapis mocha. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Pertama, kita akan membuat lapis legit dulu. Di sini kita membutuhkan gula bubuk, kemudian mentega, butter, dan sebagai aroma kita berikan vanilla pasta. Jika Anda ingin menambahkan bubuk spekulas, boleh Anda tambahkan kurang lebih hanya setengah sendok teh saja. Kemudian pertama kali kita akan mengocok dulu butter. Kita masukkan dalam bowl. Mentega. Kita masukkan. Oke. Kita kocok sampai seluruh bahan tercampur rata. Kita pastikan rata terlebih dahulu bahwa semua bahan tercampur dengan sempurna. Nah, kemudian kita akan takar dengan menggunakan ladle atau sendok sayur. Untuk setiap lapisnya kita bisa menggunakan ini ya. Kita panggang untuk setiap lapisan kurang lebih membutuhkan waktu 9 hingga 12 menit. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, kemudian kita isi dengan satu ladle adonan. Kita taruh. Nah, kemudian kita panaskan untuk setiap layernya kurang lebih membutuhkan 9 hingga 12 menit. Kita masukkan ke dalam oven. Kita kembali setelah proses pemanggangan selesai. Nah, ini dia lapis legit yang setelah melalui proses pemanggangan untuk setiap lapisnya. Sekarang kita keluarkan dari cetakan dengan cara dibalik seperti ini. Oke. Kita ambil kertas rotinya. Kita potong. Ya, ini dia lapis legit.